Biar seberkali-kali beta sempat pernah bosan par datang kemari. Ale lihat sendiri, indahnya seng ada dua. Serpihan surga di bumi ini adanya di beta pung kampung, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kenalkan, beta Hilal Kaulani Uar. Panggil Hafisa, beta orang Kei. Beta deng taman-taman sering kamari, biasanya di sela-sela katong kerja. Lama sudah? Saya lama sudah. Pemandangannya bikin segar mata. Suasananya buat tenang hati terasa. Pulau Bair ini punya dua teluk. Semua dikelilingi tebing. Itu sebabnya air di sini tenang, seng ada ombak. Perairan di sini jadi tempat hidup berbagai hewan laut, mulai dari pari sampai hiu. Jadi kalau berenang di sini, katong harus hati-hati, jangan sampai celaka. Jangan sampai juga dong penghuni laut itu terganggu dengan kehadiran manusia. Kaya juga bagus luar biasa. Banyak yang bilang Raja Ampat di Papua sana, maka julukannya pun Raja Ampat Van Kei. Ada miripnya, juga banyak kekhasan berbeda di sini. Kamari sah, lihat dan nikmati sendiri. Kalau su di sini, su pasti lupa dengan waktu. Tapi tetap beta harus tinggalkan dulu Bair, karena beta mau bantu tamang ini cari ikan. Ayo ikut. Orang Kei paling banyak kerjanya mencari ikan, alias jadi nelayan. Namanya sah orang kepulauan toh. Seperti beta su bilang tadi, ikan di sini banyak. Menangkapnya katong semperlu pakai alat yang macam-macam, apalah yang bisa buat rusak lingkungan. Katong sing kenal begitu. Tapi enggak kampung pila, Bang. Goreng. Ayo kasih ikan, pakai alat pancing begini sah, su pasti dapat. Potensi perikanan di Maluku nih dapat peringkat kelima di Indonesia. Salah satu penyumbangnya, seng lain, beta pung kampung. Bangga sekali lah beta dan beta pung kampung halaman ini. Woi, Dabika! Kepulauan Kei punya 66 pulau yang berpenghuni cuma 13-an. Pulau lainnya jadi tempat istirahat para nelayan yang melaut. Nah, macam inilah pulau-pulau kecil yang sering para katong singgah. Biasa katong bangun gubuk, sederhana sah, para katong istirahat.
juga kerjakan aktivitas lainnya. Oh iya, sebenarnya pulau-pulau ini benar-benar berpenghuni. Ada yang tinggal di sini. Kalau Ale ke sini, pasti ketemu Deng Dorang. Ini salah satunya, Ketam Kenari. Namanya Ketam, dong sebenarnya masih keluarga Umang-Umang atau Hermit Crab. Ketam Kenari hidup di celah-celah bebatuan. Kadang dong juga sembunyi di pasir. Orang di sini bilang Ketam Kenari ini induknya Umang-Umang. Karena memang Ketam Kenari adalah hewan arthropoda darat paling besar di dunia. Dong pung capit juga paling kuat sekali. Jago memanjat pula. Dong panjat pohon kelapa sebab kelapa inilah dong pung makanan. Jadi jangan coba-coba ganggu. Sampai dong capit. Ah, su bisa terbayang sendirilah ya sakitnya. Terlebih lagi, saya bisa lepas saking kuatnya. Ada banyak. Dulu, ada lebih banyak lagi ketam kenari hidup di sini. Sekarang ketam raksasa ini masuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Dompung jumlah berkurang karena dampak kerusakan alam, juga karena banyak yang buruk. Tanah Kei, begitu sejak dulu Katong menyebutnya. Leluhur Katong dan tanah ini sudah ada dari lama. Tapi nama Kei sendiri ada sejak zaman penjajah Portugis kuasai Katompung Tanah. Dalam bahasa Portugis Kaios yang artinya keras, dong sebut begitu, karena pulau-pulau di sini terdiri dari batu-batu karang. Sampai sekarang, Katong Pung Tanah disebut Tanah Kei. Katong orang Kei punya sebutan sendiri. Katong sebut deng Tanah Evav. Dari kata Nuhu Evav, Nuhu artinya bumi, dan Evav adalah identitas diri. Ah, tapi sing masalah mau sebut apa. Semua sama saja. Yang pasti beta cinta. Ale, kalau mau datang kemari, bisa lewat ibu kota Maluku. Perjalanan dari Ambon sekitar 1,5 jam naik pesawat sampai ke Langgur, kota di Maluku Tenggara. Bisa juga pakai kapal laut. Tapi dengan kapal lebih lama, bisa sampai 20 jam. Balomle kalau musim gelombang. Nah, kalau sudah sampai kemari, Ale bisa lihat sendiri Katong Pung Tanah ini, Tanah Evav alias Tanah Kei. Merapat kamari, ini salah satu yang akan tampak, rimbun tanaman bakau. Bakau Katong jaga, sing hanya perlindungi pulau dari abrasi ataupun ombak besar. Bakau di sini juga jadi Katong Pung sumber kehidupan. Dari bakau, banyak orang Kei mencari rejeki. Macam beta pung paman ini. Kalau sedang sibuk macam ini berarti paman sedang siap-siap bikin umpan. Per berburu ke rumpun bakau. Pakai ikan yang pung bau menyengat. Potongan ikan ini paling ampuh karena target buruan paling suka dengan ikan ini. Thank you.
Ketong di sini memang memanfaatkan alam masih pakai alat tradisional. Menangkapnya pun banyak aturannya. Banyak jenis hewan yang pantang Ketong tangkap karena langka. Kata paman, itu semua supaya kelestarian alam tetap terjaga. Kali ini Ketong pakai bubu. Bubu ini sejenis perangkap, terbuat dari rotan. Nanti bubu diletakkan di tempat yang banyak target buruannya. Harus sabar pakai bubu nih, sebab sing akan langsung dapat. Bubu harus terlebih dahulu didiamkan semalam menunggu sampai ada yang terperangkap. Sambil menebar bubu baru, Ketong ambil bubu yang kemarin Ketong kas tinggal. Diangkat supaya bisa lihat ada atau tidak. Ada dapat dua. Sedap, dua ekor sekali besar. Ini dia yang dari tadi beta bilang target buruan, kepiting bakau. Kepiting bakau punya ukuran lebih besar dari kepiting biasa. Yang jantan lebih besar dari yang betina. Beberapa orang lebih suka yang betina, sebab dagingnya lebih gurih katanya. Tapi kalau beta suka dua-duanya, laki perempuan sama saja begitu. Sama enaknya maksudnya. Kepiting ini kalau dijual harganya Rp150.000 per ekor. Orang sini sujual sampai ke luar negeri. Hebat toh? Yang ini juga kehidupan para orang gay. Embal namanya. Di Kei, kebun embal ada di mana-mana. Sebab hampir semua orang Kei makan embal. Embal ini sudah katong pemakanan pokok. Embal itu sejenis singkong. Sama ubi kayu, tapi ada bedanya. Warna daun misalnya, beda. Umbi embal juga beracun. Tapi orang Kei biasa mengolahnya. Ketong pun cara sendiri. Biarpun ada singkong yang semberacun, Ketong lebih suka embal. Cucocok dengan Ketong pun lidah. Kata mama, ini juga yang buat Ketong orang Kei kuat. Biarpun Ketong kerja barat. Hilangkan racun, embal harus diparut. Dengan diparut atau dihancurkan, kandungan air dari embal keluar. Di air inilah letak racunnya. Nah, menghilangkan seluruh racunnya, embal harus benar-benar dikeringkan. Dari dulu ya beginilah caranya. Deng tinggi pakai kayu, deng batu besar. Lepas ini tunggu sehari. Kalau suka ring, langsung masak sah. Masaknya digoreng sambil pakai minyak. Bikin tebal supaya kenyang. Muan Bena, selamat makan. Makan embal saya lupa ditemani dengan lauknya. Mantap. Sederhana memang, tapi embal inilah salah satu yang buat orang Kei yang merantau rindu kampung halaman. Semua pasti kembali demi embal dan tanah indah ini. We'll be right back.
Kampung halaman beta simpan banyak cerita, juga simpan banyak sejarah. Sungguh-sungguh semua tersimpan rapi. Di sini salah satunya, Goa Hawang. Dari jauh sah su tampak jernih airnya. Katong bisa lihat bebatuan sampai ke dasarnya. Hawang, artinya hantu. Orang sini yang kasih nama itu, karena dong anggap ada kisah misteri di sini. Kata orang-orang tua dulu, ada pemburu bersama anjingnya datang ke sini. Di dalam, pemburu itu minum air gua. Entah mengapa airnya terasa pahit. Dia memaki dan mengumpat. Tiba-tiba, dia berubah menjadi batu. Nah, pesan di baliknya, di sini dan di mana saja, sem boleh mengumpat. Apalagi bicara kasar. Bicaralah selalu yang baik. Begitu. Betul, Kaseng? Jangan lupa pulang. Boleh di sini. Bagaimana? Betul kan yang beta bilang? Beta pun kampung halaman ini bikin jatuh cinta kan? Buktinya makin kesini makin banyak yang berkunjung kemari. Nah, ini salah satu tempat yang sudah kondang jadi tempat wisata di Kei. Pantai Ngurbloat. Ngurbloat dalam bahasa Kei artinya panjang. Disebut demikian karena bentang pantai ini memang cukup panjang. Kurang lebih 5 km. Pasirnya putih dan halus sekali. Sama macam tepung atau bedak yang biasa mama-mama pakai di rumah. Ose pung mama juga masih pakai bedak toh. Ngurbloat, pas sekali perliburan. Maka kalau sehari libur, wah, ramai. Yang datang asalnya dari mana-mana. Orang datang-datang bermain pasir, main air, juga tentunya memandang alam. Beta pung alam kampung halaman yang sungguh bagusnya. Sama dengan beta, yang sempurna bosan menikmati surga karunia yang kuasa. Sempurna berhenti ucap syukur juga untuk semua. Sutentu akan beta jaga, supaya katong pung anak cucu semua nanti tetap bisa melihat semua ini. Keindahan Nusantara, kebanggaan katong, Tanah Kei, Maluku Tenggara, Indonesia, bagus. Indonesia!